Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi ya. Bagi kita yang diselamatkan, pandai-pandai kita bersyukur ya, karena masih bisa menyaksikan video lanjutannya dari CBR. Untuk kali ini, CBR yang ini, yang warna merah ini, punya Pak Bos kita nih. Dia baru nyampe ya, dia sedikit ada keluhan dengan suara. Di mana motor ini sudah memakai knalpot Ninja 250cc ya. Kalau nggak salah sih. Tapi kalau dilihat-lihat sih ya Ninja. Aduh, ini bautnya perselek ya. Oke, teman-teman nih udah dibobok ya. Cuma di sini juga udah dibikinin slip-onnya, udah dirobah sama dia. Cuma dia mengeluhkan gimana, Bos? Suaranya ngebleber. Ngebleber, kurang adem ya? Ngadem, nggak ngepas suaranya. Oke, ini udah dibobok knalpotnya, teman-teman. Udah nggak ori lagi, udah dibobok seperti ini. Dan kali ini kita akan restorasi atau reparasi knalpotnya yang udah ngeblar seperti ini nih suaranya nih. Dinyalakan dulu ya. Sudah nyala ya teman-teman. Kita hidupin dulu pencet starter ya syaratnya ya. Oke, sudah hidup ya. Nah, kita tes suaranya yuk. Di mana pemilik ini minta lebih adem dari ini. Yuk, kita lanjutin aja videonya. Kita bongkar, tapi sebelum itu teman-teman disobrek dulu ya. Jika video ini memberikan arti yang berguna atau bermanfaat, silakan share ya ke media sosial kalian. Jika video ini disenangi, disukai, silakan like ya, bebas. Oke, jadi yang mau datang bisa ke Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang. Atau yang takut nyasar nih, nanti saya Sherlock ya. Kebetulan SKI Racing Ecos sudah terdaftar juga di Google Map. Jadi tinggal ketik aja SKI Racing Ecos Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang ya. Atau juga tulis sesuatu di kolom komentar. Insya Allah saya sempatkan diri untuk membalas. Oke ya teman-teman, dilanjut ya. Udah disubrek ya. Dibantu biar kita lebih semangat menyuguhkan video-videonya, menyuguhkan materi-materinya. Mari berbagi seputaran knalpot roda 2 atau knalpot motor ya. Karena berbagi itu indah teman-teman. Oke teman-teman, nih kita udah potong. Kita akan keluarkan dalemannya seperti apa. Oke, udah keluar ya. Oke, coba dilihat blok. Ditarik saringannya. Waduh, ngembur ya teman-teman. Oke, udah kosong ya, hasilnya seperti ini, kosong. Kita nggak ada apa-apanya, nah ini saringannya nih. Oke ya teman-teman, gaspulnya gaspul rambut ya, bukan gaspul putih ya teman-teman. Gaspulnya gaspul serabut kayak gini nih. Nih saringannya di dalamnya, ada, nanti kita buka ya. Oke, kita ganti saringannya aja. Oke, udah jadi semua nih. Udah seperti ini ya. Oke, udah kosong di dalam sininya, udah kosong. Kita kasih saringan seperti ini ya teman-teman. Tuh ya. Udah ya, tahu ya saringannya ukurannya berapa ya. Nggak saya pakai meteran, tapi ada meteran sih di sini. Yang teman-teman mau lebih lanjut lagi. Diukur nih. Coba. Oh ya. Udah tahu ya ukurannya segini ya. Oh, berapa? 30, 40, 40 sentian ya. Oh ya. Ininya udah mana blak? Itunya blak. Nah, ini udah kita robah seperti ini. Oke, kita pasang saringan dan masukin gaspul ya. Ah, bre, udah jadi ya. CBR-nya. CB 150R-nya udah jadi nih. Tuh, yang slider ninjanya seperti ini ya. Udah dihitamin lagi leher ori. Coba bro, hidupin bro. Tambah geseng hitamnya.
Yuk kita cek yuk suaranya yuk sebelum maghrib ya. Ini mau maghrib. Kita cek dulu RPM-nya. Sorry teman-teman, ini keburu maghrib ya, jadi gue putus videonya ya. Udah azan ya. Oke, bye-bye ya. Begitu aja ya. Udah maghrib, udah azan nih ya. Daerah semuanya yang mau datang bisa ke Jalan Raden Patah Ciledug Tangerang atau via WA ya di 0815 1394 3798. Oke, bye-bye semuanya. Tulis sesuatu di kolom komentar. Oke, yuk. Dadah.